cowok keren itu ada di mana-mana. Kalau selama ini kamu belum atau jarang ketemu sama cowok keren, berarti mainnya kurang jauh. Coba ikutan komunitas-komunitas gitu. Sekarang selama ini udah ngapain aja? Apa cuma kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang tiap hari pas weekend karena capek tidur. Ikut semua segala macam komunitas. Siapa yang suka traveling, kamu ikut open trip, ikut tour ini, tour itu ya. Atau kalau perlu malah kamu yang bikin sendiri, kamu yang organize sendiri. Siapa hobi masak atau apa, ikut komunitas. Mau nyoba fotografi, ikut komunitas fotografi gitu. Zaman sekarang gampang, semua tinggal di search di Instagram. Ada langsung semua komunitasnya. Ada yang mau komunitas dance misalnya, ada juga. Kalau misalnya mau nyari cowok-cowok yang keren, yang businessman misalnya, businessman, pengusaha, ikut komunitas pengusaha muda. Banyak banget itu. Kalau perlu ikut trainingnya. Kalau kamu juga memang berminat ya, oh gue cewek tapi gue pengen belajar bisnis misalnya. Oke, ikut tuh. Gue pengen belajar internet marketing misalnya. Ada banyak sekarang workshop-workshop internet marketing. Ikut di situ. Itu banyak juga cowok-cowok keren. Sebenarnya nggak ada alasan nih kalau bilang susah ketemu cowok. Sebenarnya bukan susah ketemu cowok, tapi males bergaul, males keluar dari zona nyaman sama itu-itu lagi, gengnya itu-itu lagi. Coba saya mau nanya, kamu ada geng nggak? Ada geng temen ngumpul gitu nggak? Ada sih waktu SMA. Sekarang kok nggak ada lagi? Iya, jarang bergaul. Kenapa jarang bergaul? Lebih suka di rumah sih sekarang. Lebih suka di rumah, oke. Halo, weekend? Di rumah aja. Oke. Dan terus gimana? Kamu berharap gimana caranya bisa ketemu cowok? Itu yang saya pikirin. Jadi kamu berharap ya, dengan berdoa di rumah gitu. Terus tiba-tiba genteng rumah akan terbuka gitu. Blek langsung ya. Cowok keren six pack gitu kan, yang agak-agak jenggot dikit gitu langsung nongol gitu, dikasih dari atas, dari langit. Ya, oke. Kamu kalau weekend kemana? Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang ketemu sama temen. Ketemu sama temen cewek-cewek doang? Ada cowoknya. Nambah gak tuh temennya lama? Enggak sih, itu-itu aja. Itu-itu aja? Kenapa gak mau nambah? Gimana ya, emang belum ini aja sih masih. Terus kalau nggak nambah gimana caranya ketemu cowok keren? Iya juga sih. Gimana nih? Mau saya kelilingin satu-satu nggak? Hah? Lo nangis di rumah malam-malam, kenapa? Kenapa aku nggak bisa menemukan gitu kan? Kenapa nggak ada cowok keren gitu? Tapi di kamar doang nggak ngapa-ngapain gitu. Kalaupun keluar juga sama temen yang itu-itu lagi. Udah bertahun-tahun temennya kagak nambah, itu-itu lagi, ya? Temen di Facebook sih nambah, temen asli kagak nambah. Oke, itu loh, itu yang saya maksud tuh tadi tuh. Itu contoh, emang begitu biasanya cewek. Ya biasanya apalagi kalau kita udah kerja. Saya ngerti banget kalau udah kerja, waktu jadi sedikit, pergaulan jadi sempit. Ya, udah gitu ditambah lagi capek. Alasan paling gampang tuh, capek. Makanya harus butuh usaha, harus niat. Oke, langsung pulang dari sini, langsung googling, langsung search di Instagram, di Facebook, komunitas apa yang kamu mau ikut. Kamu punya binatang peliharaan gak? Kalau yang punya kucing, ikut komunitas pemilik kucing. Ya, punya anjing, ikut komunitas pemilik anjing. Apalagi hobinya apa? Hobi yang dulu pernah ada tapi gak pernah dilakuin lagi, tambahin teman baru. Termasuk juga, boleh gak main Tinder? Ya boleh, oke. Tinder, Tantan, dan segala macam boleh, silakan. Boleh, silakan. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya. Nemuin pangeran ya. Kalau ketemu bagus. Ya kalau ketemu syukur, tapi jangan berharap ya. Itu benar-benar buat bergaul aja, have fun. Cowok keren ada di mana-mana, attracting men are easy. Kalau apalagi kalau namanya cewek tuh, cewek itu gampang banget, nanti bakalan diajarin ya. Cewek itu cukup senyum doang, cukup ramah, dan ditambahin sama sentuhan sedikit